nih teman-teman. Ini Naya Sputatrik atau Kobra Jawa. Eits. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Satwa Sakti. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu channel ini biar gua makin semangat buat bikin konten, teman-teman. Oh, luar biasa ya. Habis main ke jurang nih. Jadi emang ini jurang, terus apa namanya, banyak banget pohon-pohon rimbun lah, emang banyak banget pohon bambu juga, dan cocok banget sih. Kenapa cocok banget ya gue ngomongnya? Jadi gini teman-teman, di konten kali ini gue mau ngelepasin nih, punten ya. Gue tutup karena perjalanan jauh banget ini, asli gue tutup jadinya tuh. Kasihan dia stres perjalanan, gue tadi ada kali 3 jam perjalanan ke sini. Terima kasih juga buat teman gue yang udah rekomendasi tempat buat perilisan kobra ini, kobra indukan ya teman-teman ya. Jadi kenapa gue lebih milih banyak pohon bambu gini? Karena habitat si ular kobra tersebut itu di pohon bambu, gitu. Biar dia nyaman juga. Jadi akhirnya mau gue rilis di sini aja. Dan sekaligus gue mau sedikit edukasi ke teman-teman semua. Jadi si ular kobra ini berawal dari rescue ya di Blok D itu. Rescue di Blok D, indukan. Alhamdulillah nggak ada konflik antar warga. Nggak ada yang baku hantam lah. Oke, kita lanjut cari lokasinya. Lebih tepatnya kita cari yang pas lah. Oke, ikutin terus. Coba teman-teman, aduh mantap, luar biasa. Jadi di sini harus gue pastiin juga harus ada ini ya, sungai buat
si ular ini minum karena kebetulan ini musim kemarau banget. Yuk kita cari. Luar biasa teman-teman. Gua udah nemuin aliran sungai, jadi aman banget ya ini buat pelepasan. Jadi kita mau sedikit edukasi dulu, kayaknya harus ke balik lagi sebentar deh. Sebelum gua lepasin, kita mau ngobrol di atas dulu. Gua butuh tempat yang rada lega ya, karena lumayan ngeri. Ayo. Aduh, Pin. Minta minum dah. Aduh, bisa enggak? Ah. Awas banget, teman-teman. Oke, nih. Oke, teman-teman. Ini kenapa gua kasih koran ya, gua tutupin koran karena tadi perjalanan lumayan panjang. Jadi, kasihan si ular tersebut, ular ini. Takutnya stres ya, stres panjang. Jadi gue tutupin pakai koran karena dia juga agresif. Oke, teman-teman, gue buka sekarang ya dan gue jelasin kenapa ular ini bisa masuk ke pemukiman warga. Nah, ini salah satu contoh ya kalau mau rilis ular berbisa. Jadi suara apa tuh? Oh bukan. Gue parnoan ya. Nih kita buka pelan-pelan. Oke. Selanjutnya kita buka pakai ini ya. Tuh. Aman. Baik. Oke, teman-teman, ini kalian bisa lihat nih. Coba kalau lihat tuh si kobra tersebut. Dia kobra penyembur ya, Nayas Putatrik atau spitting kobra. Berbisa mematikan. Bahaya, teman-teman. Jadi enggak boleh free handle, harus pakai safety tools. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Ya. Ayo saya keluar. Ayo sayang keluar, nggak mau keluar dia. Nah ini teman-teman, ini Nayas Putatrik atau kobra Jawa. Ed. Wow, dia udah lari. Jadi kalian akhirnya tahu kenapa si ular kobra itu masuk ke pemukiman warga. Jadi faktornya itu satu, rumah mereka udah dirusak. Terus dan mereka memasuki musim kemarau ya, musim kemarau. Jadi mereka susah untuk mencari air dan akhirnya mereka nyari minum di rumah warga. Haus ceritanya. Mereka got-got nyari minum. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini udah pas banget buat dirilis. Udah aman dia di alamnya. Semoga si ular kobra ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yuk, teman-teman, kita lestarikan satwa liar. Jangan bunuh ular ya, kecuali benar-benar terpaksa. Oke, terima kasih buat yang udah lapor ke gua kalau di rumahnya kemasukan ular. Terima kasih juga untuk tidak membunuh. Terima kasih untuk peduli terhadap sesama makhluknya. Oke, teman-teman semua, terima kasih semuanya. Belum lupa. Jadi gini, gua harus balik dulu ke depan, kita jelasin. Yuk.
Jadi gitu ya teman-teman, gue himbau buat warga komplek gue ya, bukan komplek gue juga sih, buat yang nonton video ini, yang sering nonton Satwa Sakti, kalau misalnya ketemu ular, jangan pernah tangkap pakai tangan kosong, kecuali kalian tahu caranya, udah expert lah. Kalian pakai safety tools atau lapor ke damkar atau ke animal rescue, insya Allah mereka bisa bantu. Dan untuk antisipasinya nih, ini kan masuk musim-musim ular kawin, ular bertelur, ular beranak sih belum kayaknya. Ada sih beberapa yang udah beranak. Itu rumah kalian jangan banyak tumpukan barang bekas ya. Pokoknya barang yang tak terpakai mendingan buang aja atau nggak jual aja. Terus taruhin pewangi di setiap sudut. Bisa pakai kapur barus, kamper, wipol bisa. Insya Allah aman. Aman ya. Dan kalau misalnya nemu ular atau pokoknya ular liar, itu kalian jangan pernah tangkap atau injek ya, karena dia bisa gigit balik. Jadi yang aman tuh ya usir aja, atau enggak panggil animal rescue atau damkar. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video di Satwa Sakti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Satwa Sakti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.